Kamu masih percaya sama aku kan, Mas? Kamu percaya kan? Kamu percaya kalau misalkan aku gak selingkuh? Dan anak itu anak kita, Mas. Aku akan percaya setelah aku buktikan semuanya. Buktikan apa? Lu mengurus anak lu di sini? Enggak kan? Mungkin gue akan telepon keluarga gue supaya mereka bisa ngurus Nindi. Mudah-mudahan keluarga lo mau ya ngurusin anak lo. Jadi dia bisa hirup udara bebas di luar. Gak kayak kita di sini. Ngap! Siapa namanya? Nindi. 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 Kalau Nino benar-benar ambil anaknya Andin terus dia tes DNA, dia pasti tahu semua kebohongan yang gue lakuin selama ini. Bisa kacau semuanya. Gue nggak boleh biarin Nino ketemu sama anak itu. Papa Mama juga nggak boleh tahu. Halo Elsa, ini Mbak. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Lo sendiri gimana kabarnya? Kabar Mbak baik kok. Mbak juga udah melahirkan. Oh ya? Selamat ya Mbak. Bayinya cewek atau cowok? Anak Mbak perempuan. Mbak boleh minta tolong sama kamu gak? Oh iya, boleh. Kalau gue bisa tolongin ya, gue bantu. Mbak, Mbak minta tolong sama kamu. Untuk ambil anak Mbak dari tempat ini. Mbak mau kalau misalkan kamu, Mama sama Papa yang urus dan rawat dengan baik. Sebenarnya Mbak bingung apalagi kondisi Papa pada saat ini juga lagi sakit kan. Mbak udah tahu kalau Papa sakit. Mama yang kasih tahu Mbak. Tapi Mbak udah nggak tahu lagi apa yang harus Mbak lakuin. Kasian kalau misalkan anak Mbak di sini terus. Mbak tenang aja. Gue bakal ambil anak lo. Makasih ya. Ya, sama-sama. Elsa, apa kabar? Aku baik kabar ya, kamu? Baik. Ini anak Mbak. Ya ampun, lucu banget sih anaknya Mbak. Namanya siapa? Namanya Nindi Kirani. Hai Nindi. Ini Tante Elsa. Kamu sendirian aja. Mama sama Papa gak ikut. Oh, Mama sama Papa gak bisa ikut. Papa kan lagi sakit. Anak kamu mana? Gue udah kekuburan Mbak. Mama sama Papa udah tahu.
Mereka nggak tahu. Makanya gue minta sama lo jangan sampai ada yang tahu. Apalagi mama sama papa. Ya. Ya udah sini mbak, anaknya gue bawa pulang ya. Kenapa bengong sih? Sini, gue bawa pulang. Biar langsung ketemu sama oma sama opanya, pasti mereka seneng. Dia tuh anak kita, Mas. Darah daging kita. Kalau kamu gak percaya, Mas, kita tes DNA aja, Mas. Pak Nino, Pak. Saya minta maaf. Nanti meetingnya bisa dilanjutkan sama rekan saya ya. Pak. Kamu tolong bantu. Pak. Permisi. Sayang banget sama kamu. Mama janji. Nanti kalau mama udah bebas, kita akan bisa kumpul-kumpul lagi. Jaga anakku dengan baik ya. Iya mbak, gue bakal rawat Nindi dengan baik. Sini. Oh iya mbak, gue juga mau bilang, gue akan urus anak lo, tapi dengan syarat lo jangan hubungin gue, papa ataupun mama untuk nanya-nanya anak lo selama lo masih di penjara. Lo tahu kan kondisi papa kayak gimana? Udah kalau gitu, gue langsung pulang ya. Elsa, kalau bisa sering-sering aja mbak di sini. Pasti enggak. Maaf ya Nindi, tapi Tante gak bisa bawa kamu pulang ke rumah. Thank you.
kangen sama kamu, Mas. Kamu baik-baik aja. Aku baik-baik aja kok, Mas. Mana anak kamu? Anak aku udah diambil sama Elsa tadi. Aku seneng, Mas. Aku seneng kamu datang ke sini untuk jenguk aku. Tahu, Mas, kamu marah sama aku, Mas. Tapi gak bisa gitu aja kan, Mas. Apalagi ada anak di antara kita, Mas. Cukup, Den. Kita gak perlu membahas itu panjang lebar. Kamu masih percaya sama aku kan, Mas? Kamu percaya kan? Kau percaya kalau misalkan aku gak selingkuh dan anak itu anak kita, Mas? Aku akan percaya setelah aku buktikan semuanya. Buktikan apa? Kalau anak itu anak aku atau bukan?